GTV Channel. Radar, handal, lugas, gemilang. Polri terjunkan 1309 personil, amankan aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Jakarta Pusat, Polri mengerahkan sebanyak 1309 personel gabungan guna mengamankan aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dan Komite Solidaritas Palestina dan Yaman KOSPY di depan Kedubes AS Jalan Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat, pagi ini Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Untuk pengamanan aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dan Komite Solidaritas Palestina dan Yaman KOSPY, kami melibatkan 1309 personel gabungan, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta. Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Kedubes AS Gambir Jakarta Pusat. Sedangkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan dan beberapa lokasi lain bersifat situasional, melihat jumlah massa di lapangan. Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di sekitaran depan Kedubes AS itu masanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke Jalan Merdeka Selatan akan dialihkan, ujar Susatyo. Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan, korlap, dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitar depan Kedubes AS dan beberapa lokasi lain, ucap Susatyo. Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api, hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional, tutup Susatyo.